Ya tentu pengusaha muda ini kan penting. Mereka merupakan aset bangsa yang sangat diharapkan bisa membangun ekonomi nasional, karena mayoritas masyarakat kita adalah generasi muda. Jadi tentunya MNC menyambut baik, tentunya Pak Mardhani Maming ini datang selaku ketum dari HIMI dan jajarannya. Saya mengucapkan terima kasih untuk yang pertama. Dan tentunya MNC terbuka lebar untuk bekerjasama dalam banyak hal. Membantu Kinedia bisa kemudian sebagai sarana untuk pelatihan, misalnya untuk magang bisa. Dan saya pun secara pribadi, karena saya suka mengajar juga, kalau tidak terlibat di dalam memberikan pelatihan misalnya kepada anak muda juga bersedia. Dan banyak hal lagi. Tadi salah satu yang saya gagas, karena kemarin kebetulan ketemu dengan Menteri Perdagangan untuk membuat e-commerce yang khusus untuk produk lokal. Dan nanti MNC akan membantu untuk membuat platformnya dan akan membantu promosinya juga supaya dikenal, supaya bisa masyarakat bertransaksi di e-commerce tersebut ya, melalui iklan dan lain-lain. Kita mau tingkat entrepreneur di Indonesia sekarang kan hanya, kalau BPS bilang hanya 3%, kita mau menaikkan dua kali lipatnya, harus ada kerjasama media, di mana media berperan penting untuk membangun suatu kebijakan-kebijakan daerah maupun kebijakan-kebijakan nasional yang mungkin nanti bisa dikerjasamakan HIMI dan MNC. Dan Pak Haritanu luar biasa. Habis itu beliau juga tadi memperlihatkan profil perusahaan MNC yang selalu kita pelajari di HIMI Berbisnis yang Sempurna dari hilir sampai hulu, di mana Pak Haritanu menurut saya lebih hebat daripada anak-anak muda yang ada di HIMI. Beliau bisa membuat media dan juga membuat online semuanya digital, yang menurut kita luar biasa, yang patut dicontoh sama anak-anak HIPMI. Dan terima kasih atas waktunya Pak Haritanu.